Cari cewek di Pekanbaru. Tengok, tengok. Ah, diem. Ngapain pandain karya adik-adik ini? Itu masih sekolah, masa depannya masih panjang. Ngapain lah kalian gara-gara kayak gini? Sama aja dia. Kalau tau orang tuanya? Gimana ya? Siapa? Pelajar entah kemana. Sepertinya masih tidur. Ini Bang Ari. Rian masih tidur di kamar. Kok miskin tidur? Sampai kali ya. Nanti, Bray. Yang sekarang dicari itu Iwan sama Mustafa tadi aku nengok. Aku tadi nengok dia sana, ada cewek. Soalnya Rian sama Portal tidur, si Iwan tak kemana. Itu orang itu. Itu Mustafa itu. Gatelin yang dua ini. Gatelin dua ini. Tengok. Menggarai cewek di Pekanbaru. Beritahuan. Gatelin ya. Ini kalau taurnya gak repet ini. Udah mulai pandai berpacaran. Menggarai cewek ya. Sama yang dua ini. Kayak mana ya? Perhatikan aja dulu di sini. Banyak ada sepuluh. Pandi. Yang kumbal. Di sumbing ini pun lah. Datangin. Oh, ya. Pandi. Ha. Tengok. Ah, diem. Ngapain pandian karya adik-adik ini? Jomblo pun orang ini. Apa mau sama kau? Ada di sini. Sini ah. Ngapain kau? Gatelan kau. Sekalinya di Pekan Baru kalian menggarai cewek. Jangan tengok tempatnya lah. Menggarai cewek. Udah punya ceweknya kau. Udah punya cewek kok masih menggarai adik-adik ini lagi. Dibongkar kan? Kenapa lah bisa kegatalan kayak gitu, Mus? Ya, masih SD, Dek? Iya. Astagfirullahaladzim. Ini masih anak-anak kecil loh, Mus. Dia apa ya, ditanya apa sih sama Mustafa tadi kalian? Tentang sekolah. Lu pandinya. Gak usah lagi, itu masih anak-anak sekolah lu, Mus. Ini adik-adik kalian, bukan bisa di. Ya badannya besar, ha. Gak usah. Nah, Jangan mau kalian ya. Kalian sekolah yang bagus ya. Iya. Jangan dengarkan ini goda-godaan manusia-manusia iblis ini. Ya? Apa? Seganteng kepala kau itu. Mustafa ganteng kalian tengok. Enggak, udah dibilangnya enggak. Adik-adik ini orang mana rupanya? Orang Pekanbaru. Orang sini asli? Iya. Kau Mus nanti dipanggilkan orang tuanya kau bertahu kau. Astaga. Memang masih sekolah SD? Kelas? Kelas 6. Ini masih anak SD, masih anak SD. Nanti ku pukul kau. Bandel kali.
Kalian nyari Bang Rian kan? Iya. Orang ini nyari Rian, Rian tidur. Diam-diam kalian dekati. Memang anak setan kalian dua. Anjur nyari Rian. Apa? Orang ini nyari Rian. Gak ada orang ini nyari Rian, bukan nyari kalian. Sanggup anak orang digarai. Gak boleh kayak gitu. Bos, nang menggula aja, menggula aja kau. Samanya kalian dua. Gak tahu-tahu orang tiba-tiba udah. Siapa yang ngajak kesini gara-gara ya, adik-adik ini tadi? Wan. Nih. Nah, kan? Si Limit ini rupanya yang ngajak. Bang ini mau gue. Apa teh? Ada cewek bang. Ada bos. Ada. Tengok kan. Kau nak sidang kau nanti kalian dua. Dan ya. Bilang lah. Berani kali kau. Anak adik-adik ini masih sekolah, masih SD kalian garai. Dimarahi si Iwan ya. Maaf ya dek, maaf ya. Ayo sini kalian. Jangan kalian garai anak orang. Rumah kalian. Masuk rumah. Maaf ya. Ayo. Ini pelakunya nih. Aku ini. Anak kucing kau itu. Iya, anak kucing. Bandel kali kau. Kalian dua sama kalian. Berani ngeri hari-hari itu. Diam-diam. Iya, kau tengok itu anak SD. Astagfirullah. Sini, biar kemarin kami. Duduk sini dua. Tahu kalian? Itu masih sekolah, masa depannya masih panjang. Ngapain lah kalian gara-gara kayak gitu? Pertama aja dia. Kalau tau orang tuanya? Masih berteman. Ya berteman pun. Ngapain gara-gara anak sekolah nanti terganggu sekolahnya? Belajar enggak mau belajar lagi nanti gara-gara kalian. Kalian chatting. Itu dibelikan HP orang tuanya untuk belajar. Malah digarai. Tanya rumahnya jauh enggak. Kau lagi satu lagi kau. Sama aja berdua ini. Kemarin tuh apa mau keluarkan sampai apa? Aku duduk di sini tadi di dalam situ. Kau perhatikan aja. Ah tahu aku duduk di sofa situ aku. Kau perhatikan kalian. Gerak. Mana ada? Aku dengar kok orang aku duduk di situ. Sofa situ. Kalian keluarnya dari sini. Dari sini kan keluarnya di meja berdua. Sana. Kayak enggak tahu. Coba. Pokoknya dilaporin sama orang tuanya sama orang ini baru tahu kalian sama adik itu. Berani kali kalian menggarang-garang kayak gitu. Di kampung orang ini. Cari yang udah kerja, yang udah enggak sekolah, itu baru bisa. Ini enggak. Anak SD digarai. Siapa yang ngajak tadi, Wan? Ini, Bang. Mustafa. Apa kata si Mustafa? Wannya, Bang. Enggak ketemu gini, Bang. Wannya, Bang. Gara-gara cewek. Belum ada. Ada enggak cewek ini? Belum dia ada. Dia masih sama kamu SD dia, Bang. Terus ngapain kau mau? Ketawa aja, ketawa gue udah gak mau. Mus, itu kan buat pintar, belajar kan. Misalkan apa? Ini rupanya ini. Yang garuknya ini. Si Limit ini. Nah. Maaf. Untung cepat aku tangkap kalian. Aneh, ganggu. Coba cari itu ke mall sana, cari ke mall sana cari cewek kan banyak. Yang enggak sekolah, yang udah kerja. Ini cara SD kalian garai. Pakai inilah Grab. Gojek.
Makanya kalau belum tahu apa-apa itu jangan sok-sokan. Ya kan di sini bisa. Suruh datang ke sini, duduk di sini, panggil lah bang. Bang ada yang nyari Bang Rian bang. Ayo. Ngapain harus kau jumpai ke jauh-jauh sana? Yang iya kau nyari kesempatan kau mau kau garai kan. Orang abang udah mengintip tadi di situ, udah mengjum-jum tadi. Kau tanya rumahnya di mana? Pasti ujung-ujungnya minta WA kau, tahunya apa itu? Telepon kalian dua. Coba lah. Hah? Ya, iya, enggak boleh enggak pacaran, tapi nanti misalnya kau minta WA-nya. Kau chatting lah dia entah habis maghrib. Nah, pasti terganggu dia kan? Mau mengarah ke lapangan. Coba. Bukan enggak sombong, Bang Mari. Ngobrol di sini sama abang kan rame di sini. Enggak perlu kalian datang ke sana, kalian goda-godai. Menggodai cewek, anak-anak pula itu. Untung abang tangkap, kalau enggak masih lama kalian di situ. Sekarang gini lah, Mus. Panggil lagi adik-adik itu. Minta maaf kalian. Kalian bilang semangat sekolahnya jangan pacaran. Biar apa? Panggil sana, panggil. Oh, itu deh. Sini, Dek. Sini, biar minta maaf orang ini. Sini. Minta maaf kalian. Bilang. Kau yang datang ke sana, orang itu enggak ada tadi kalian manggil dia enggak kan? Ayo. Coba kompromi. Minta maaf kalian. Bukan gitu caranya. Biar Abang Elan bilang kan. Minta maaf ya, Dek ya. Orang ini memang gini nih, gegatelan. Kalian masih sekolah kan? Ya. Nah, semangat sekolahnya. Bukan mengganggu sekolah kan belum. Tadi untung Abang tangkep. Kalau terus lanjut tadi baru diganggu. Coba. Ada tadi minta WA orang ini enggak kan? Belum tadi, kalau udah agak lebih lama pasti diminta WA kalian. Udah. Sekarang kalian ya minta maaf lah. Kalian semangat sekolahnya ya. Jangan salaman. Jangan pacaran-pacaran ya. Udah sikir udah dikasih? Udah. Oke. Okay. Nanti kalau udah bangun Bang Rian nanti baru datang sini lagi ya. Oke, okay, makasih ya. Maaf ya. Dadah. Dadah sayang. Ah. Sayang. Tahu. Gak telan kau. Semua abang pun normal. Mama Iwan pacari. Wih. Oke ya. Jangan dibuat lagi ya. Oke. Aku salah buat kegagalan anak SD. Banyak. Dia belajar, dia nggak semangat tuh kan? Nggak ada. Kalau nggak abang tangkap nggak kayak gitu tadi bahasamu. Terima kasih. Pandi kau.